Ditpidum Baris Krim Polri membongkar aplikasi prostitusi dan judi online yang tersebar di Indonesia. Polisi menangkap 4 pelaku yang memiliki peran merekrut host wanita hingga pembuat rekening. Direktur Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri membongkar perjudian dan prostitusi melalui live streaming aplikasi atau situs. Situs yang menyajikan dua konten yaitu permainan perjudian hingga live streaming yang berisikan host wanita yang beradegan tak senonoh. Polisi mengamankan 4 tersangka. Para tersangka memiliki peran merekrut host wanita hingga pembuat rekening deposito atau penampung terkait bisnis kejahatan tersebut. Server atau admin situs tersebut telah terdeteksi berada di negara Filipina. Aplikasi bernama 19love.me ini terdiri dari konten yang pertama adalah games, berisi games atau permainan-permainan yang kemudian berpotensi menjadi praktek perjudian. Kemudian yang kedua adalah live streaming dengan menampilkan host wanita yang berpakaian seksi dan telanjang serta beradegan seks. Polisi menyita 32 buku rekening bank, 63 kartu ATM, 1 kartu kredit, serta 5 token, hingga kursi show yang dimodifikasi khusus. Omset aplikasi situs prostitusi hingga judi online ini per bulan mencapai hingga 4,5 miliar rupiah. Polisi mengembangkan kasus ini karena aplikasi tersebar hampir di seluruh Indonesia. Akibat perbuatannya, keempat tersangka dijerat pasal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Nastasya Frina, Novan Dwi, dan Rizky Ihwal, iNews melaporkan.